Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah Halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. Alhamdulillah, guys, today the channel hit 250,000 subscribers. Alhamdulillah. Would have known that, you know, within a year we would get this force, mashallah, 250,000, quarter of a million subscribers. You know, we're almost there at our goal of a million. And inshallah, I believe that, you know, with you guys' help and Allah subhanahu wa ta'ala's blessing, we can definitely reach that goal if we help one another. So if you haven't, please consider subscribing. And if you have subscribed, then, you know, as always, consider commenting and liking the post, and that will help to put the videos in front of other viewers just like yourself. And speaking of help, guys, we will check out a video from Indonesia. It's a short clip of a product that's really beneficial. So let's check it out, and at the end, we'll react to it now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya, Herbalis Julia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 kebiasaan kecil yang membuat sahabat sehat tetap hidup sehat dan seimbang. Apa kebiasaan tersebut, sahabat sehat? Kebiasaan sehat yang pertama yaitu cukup minum air putih. Karena kita tahu tubuh kita 70% hingga 80% terdiri dari air, sehingga air sangat penting sekali bagi tubuh kita. Manfaat air bagi tubuh kita yang pertama, sahabat sehat, untuk sistem detoksifikasi atau pembuangan racun dalam tubuh kita. Apabila kita minum air putih yang kurang, maka detoksifikasi atau pembuangan racun di dalam tubuh kita juga tidak akan optimal. Yang kedua, sebagai sistem metabolisme di dalam tubuh kita. Apabila kita cukup minum air putih satu hari tidak kurang dari 1,5 hingga 2 liter per hari, maka metabolisme di dalam tubuh kita juga akan lancar. Kebiasaan sehat yang kedua yaitu olahraga yang teratur dan dengan cukup dengan sinar matahari. A lot of benefit. Karena apa? Dengan olahraga, maka tubuh kita akan menjadi fresh, akan menjadi lebih sehat, dan sistem metabolisme di dalam tubuh kita juga akan lancar. Dengan cukup sinar matahari pagi hari sangat bagus sekali untuk asupan vitamin D. Jadi tubuh kita apabila vitamin D-nya bagus, maka tubuh kita juga tidak akan mudah sakit, sahabat sehat. Kebiasaan sehat yang ketiga yaitu makan yang teratur dan cukup gizi. Kita tahu sahabat sehat, dengan makan yang teratur dan cukup dengan gizi, maka kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan masalah pencernaan. Apabila makan kita teratur, gizi kita cukup, maka organ dalam tubuh kita juga akan optimal dan kita lebih sehat. Kebiasaan sehat yang keempat yaitu udara yang bersih. Kita tahu sahabat sehat, udara itu sangat penting sekali bagi tubuh kita. Komponen yang paling penting di tubuh kita yaitu udara. Dengan kita udara yang bersih, terhindar dari polusi, maka tubuh kita juga akan sehat. Bagi sahabat sehat yang tinggal di perkotaan, mungkin sulit sekali menemui yang namanya udara sehat atau udara bersih. Untuk tipsnya agar sahabat sehat tetap bisa memperoleh udara yang sehat dan bersih. So some of the benefits that they were speaking of was helping the process of treating osteoporosis, helps deal with pain, overcome bone and joint problems, especially for lower back, knee, shoulder pain, helps with arthritis and muscle pain, and quite a bit of you know, other things, like it's a detoxing, or it helps to do cleansing. It helps with helps, you know, kidneys and quite a bit of other stuff. So, you know, you guys give it a try and see how it is, because it's 100% natural and it's available in Indonesia. It's online. You guys can just, you know, click the link, which is in the description, and get yours. So as always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care.